Sekretaris Daerah atau Sekda Sukamara Rendy Lesmana membuka secara langsung peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Jambore Kader PKK tingkat kabupaten yang digelar di Aula Balai Pelatihan Guru Kabupaten Sukamara. Rendy Lesmana mengatakan bahwa gerakan PKK sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya keluarga, telah menunjukkan kiprah dan dedikasinya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sukamara. PKK telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan mandiri. Selain itu, Jambore PKK yang dilaksanakan setiap tahun ini merupakan wadah untuk mempererat silaturahmi antara kader PKK, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengevaluasi pelaksanaan program kerja PKK. Pada kesempatan itu, Sekda mengingatkan kepada seluruh kader PKK yang hadir pada kegiatan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Jambore Kader PKK untuk selalu memperkuat peran PKK dalam mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan mandiri. Selain itu, Rendy Lesmana juga meminta kader PKK untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader PKK melalui berbagai pelatihan dan pembinaan. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri, Tim SBTV mengabarkan.